Hai, hari ini saya nak buat kacang kuda goreng dengan kelapa parut ya. Yang ni memang paling senang dengan mudah. Sedap, memang terlalu sedap ya. Saya biasa buat dekat rumah. Okey, sekarang saya nak bagi tahu bahan-bahan dia dulu. Kelapa parut saya ambil setengah biji saja. Dengan kacang kuda ni saya ambil setengah kilo sahaja ya, dalam 500 gram ya. Yang ni dah siap, saya dah rebus ya, gunakan garam dengan kunyit sahaja, dah siap rebus ya. Yang ni cili kering saya ambil ataupun 5 ataupun 6 biji. Yang ni daun kari saya ambil dalam 3-4 tangkai. Yang ni pandan ya, pandan saya ambil 2 helai ya. Yang ni serbu hing 1 sudu kecil dengan biji sawi dalam 1.5 sudu kecil ya. Okey, sekarang saya nak tunjuk cara-cara nak buat. Okey, ghee saya ambil dalam 1 sudu kecil ya. 1 sudu kecil dengan minyak biasa, kita gunakan agak-agak saja ya. Masukkan biji sawi. Lagi dia masak ya, biji sawi, daun pandan, masak dalam minyak ya, mesti kena masak dalam minyak, baru dia aroma dia cukup bagus ya, dengan sedap ya. Okay, cili kering, daun kari. Sekarang saya nak masuk serbu hing ya, setengah sudu kecil cukup. Okay. Dalam ni bahasa Tamil mereka panggil perengayam ya. Serbu hing itu mereka panggil perengayam. Lepas tu saya terus nak masukkan kacang kuda. Gaulkan sebati ya. Okey, dalam ni saya tak masukkan garam ya. Sebab dalam kerebusan saya tak masukkan garam. Ma, biar rasa dulu ya. Kalau tak cukup garam, kita just masuk saja secukup rasa. Sekarang untuk saya memang dah cukup ya. Saya memang tak add garam. Sekarang saya nak masukkan kelapa parut ya. Kita gaungkan dalam 2-3 kali. Lepas tu kita boleh tutupkan api. Okey, sekarang saya dah tutupkan api. Dah siap ya. Okey, sekarang dah siap ya. Kacang kuda goreng dengan kelapa ya. Kelapa parut memang cukup sedap dengan mudah ya. Siapa yang belum cuba resipi ni boleh cuba dekat rumah ya. Selamat bercuba.